Halo anak-anak SD Metodis, jumpa lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, tapi dalam permainan bola besar, apa aja sih permainan bola besar itu, Miss? Ada bola basket, ada bola voli, dan yang terakhir tuh ada sepak bola. Nah, sepak bola kita akan jadikan sebagai pelajaran kita hari ini. Oke? Nah, kita mau belajar gerakannya. Oke, yang pertama kita akan belajar gimana caranya ya kita dapat melakukan dari gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kalau gerakan lokomotor, udah tahu dong apa gerakan lokomotor itu, adalah gerak dasar yang berpindah tempat. Nah, kalau non-lokomotor, gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Kalau manipulatif, apa tuh, Miss? Nah, ya pasti menggunakan alat atau benda. Nah, kebetulan Miss Yani ada alat nih, atau benda, itu bola futsal atau sepak bola. Nah, ini bola kulit. Jadi, Miss Yani minta sama kalian, ya, di rumah, kalau yang nggak punya bola futsal atau bola ini sepak bola, kalian bisa menggunakan bola plastik, ya, atau bola kecil juga boleh, ya. Ini hanya sebagai media kalian untuk belajar. Nah, kalau kita mau tahu gerakannya, kita coba yuk sama-sama. Oke, yuk. Alat yang Miss Yani butuhkan gampang. Nah, Miss Yani butuh alatnya bola, ya. Sama Miss Yani butuh tembok. Buat apa Miss tuh temboknya? Gampang. Tembok itu kita jadikan sebagai temennya kita, ya. Atau media pembantu untuk pembelajaran dapat berjalan. Ya, sekarang kita praktekin yuk sama-sama. Kalian praktekin di rumah, misalnya juga di rumah. Oke, yuk. Sabar satu-satu. Yuk kita pakai. Kita mau pakai punggung kaki. Kita mau coba yang melakukan gerakannya sambil berjalan. Oke, kita sampai di sini. Thank you.
kalian praktekin di rumah masing-masing. Mikirnya harus semua peralatannya dilengkapi, termasuk atribut kalian, baju, celana, dan sepatu kalian. Terlebih lagi, jangan lupa ya, stretching. Oke? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke? Sampai jumpa, salam olahraga, jaya!